Sejarah merupakan suatu asal-muasal sesuatu ada atau terjadi. Segeran, pedesaan yang berada di Kecamatan Juntinyuat, Indramayu, yang telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, dan awal mulanya keagamaan, khususnya agama Islam, masuk ke daerah ini berawal dari sejak dulu. Sejak Prabu Sangkan berdaulat Syekh Syarif Hidayatullah, yang awalnya masuk dari wilayah timur Cimanuk, lalu diperluas oleh Kerajaan Demak Pangeran Darmakusuma. Adapun tradisi di keagamaan di daerah ini yang masih melekat diantaranya budaya Tajong. Tajong adalah budaya diyakini untuk melempar tarik atau teluh yang dikirimkan agar terlempar. Adapun tradisi di keagamaan di daerah ini yang masih melekat diantaranya budaya Tajong. Tajong adalah budaya diyakini untuk melempar taluk atau teluh yang dikirimkan agar terlempar. Ini salah satu pemakaman yang dinamakan makam panjang yang terletak di pertengahan sawah Segeran Kidul. Lainnya, para pembawa agama Islam ke daerah ini berada di Gunung Jati, tepatnya di belakang pemakaman Sunan Gunung Jati. Baik, langsung saja kepada salah satu warga terdahulu daerah Segeran Kidul, Pak Kiai Abbas, yang menjadi narasumber atau pembicara kali ini mengenai sejarah masuknya Islam ke daerah Segeran Kidul. Dulu sejak Prabu Sangkan berdaulat, masih ada tradisi kayak gitu, Pak? Masih ada tradisi atau kebudayaan Islamnya gitu? Tradisinya Segeran itu Tajong. Tajong. Itu sampai yang sejelasnya Tajong. Bila diri jatuh. Tahu tak kan Tajong? Tajong itu adu garis, adu sikil. Buah itu. Budayanya untuk mengukur kekuatan supaya taluk itu ditajong. Aduh, kanuragan lah. Ya, kalau Islamnya sedang bagus sangkan, ajar saya cari pijat dulu. Dari bagus sangkan itu buah. Itu masuk ke sini ini cuman wilayah timur Cimanuk Islam waktu itu tuh santri. Kemudian untuk perluasnya dibantu oleh Kerajaan Demak yaitu Pangeran Darmakusuma. Thank you.
jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah.